Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa stanna bisunnatihi la yumiddin amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini 14 Ogos 2022 kita dapat bertemu kembali di Masjid Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam program Tadabbur Al-Quran. Kita baca beberapa ayat dan kita cuba meneliti apakah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita ini, kerana Al-Quran itu adalah merupakan kitab hidayah, kitab petunjuk. Tujuan diturunkan Quran hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma ja'alna minal muttaqin wal mutadabbirina li ayatik wal mutamassikina bi sunnati nabiyyika al mustafa al karim. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang bertakwa, orang yang sentiasa membaca, meneliti, mentadabbur ayat-ayat-Mu, dan orang yang berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, ayat yang kita akan bincangkan pada kali ini iaitu surah Az-Zariyat. Surah Az-Zariyat ayat yang ke-56, 57 dan 58. Insya-Allah cukup dengan masa yang kita ada. Bagi jemaah yang ada Quran, sila buka. Yang belum ada, sila ambil. Biarlah kita duduk dalam majlis ilmu, sama ada di alam nyata atau di alam maya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam kumpulan penuntut ilmu, sehinggakan talibul ilmi, penuntut ilmu ini di antara orang yang mendapat rahmat Allah Azza wa Jalla, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surah Az-Zariyat ayat 56 hingga 58 kita baca serentak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dan ingatlah, Allah Ta'ala berfirman, dan ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku. Aku tidak sekali-kali menghendaki sebarang rezeki pemberian dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan kepadaku. Sesungguhnya Allah, dialah sahaja yang memberi rezeki kepada sekalian makhluknya, dan dialah sahaja yang mempunyai kekuasaan yang tidak terhingga, lagi yang maha kuat kukuh kekuasaannya.
Alhamdulillah para jemaah sekalian, dalam ayat ini kita dapat beberapa tajuk yang besar. Yang pertama, matlamat Allah Ta'ala ciptakan jin dan manusia. Jin dan manusia adalah dua makhluk yang mukallaf. Apa makna mukallaf? Yang ada tanggungjawab, ada dosa, ada pahala, ada syurga, ada neraka. Itu makna mukallaf. Makna orang yang dipertanggungjawabkan supaya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, iaitulah jin dan manusia. Maka oleh kerana kita dipertanggungjawabkan dengan tugasan-tugasan yang resmi, sama ada kita menjalankan tugas atau tidak, terpulanglah kepada diri masing-masing. Namun begitu, sebagai objektif, matlamat Allah ciptakan kita dengan jin, liya'budun, supaya mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Isu yang kedua, isu rezeki. Kalau kita mencari alasan tak mau beriman, tak mau beribadat kerana mencari rezeki, Allah kata, aku yang beri rezeki pada kamu. Muta'at, rezeki datang. Tapi dia tak datang menggolek, kata orang, dia akan datang dengan usaha yang kita buat. Cuma kita kena faham bahawa kita berusaha, tapi pemberi rezeki yang sebenar, al-mu'ti huwallah, Allah Ta'ala yang beri. Kerana itu tak sama apa yang kita nak dengan apa yang kita dapat, hasil yang kita dapat dengan pendapatan yang kita dapat dengan apa yang kita nak, tidak sama. Sebab Allah Ta'ala yang beri rezeki mengikut apa yang dia nak. Ada orang diberi rezeki banyak tapi orang ni syukur, kita kata alhamdulillah. Ada orang bila diberi rezeki, diuji dengan rezeki, mereka bakhil ataupun takabur, na'uzubillah. Maka Allah Ta'ala yang beri rezeki. Kerana itu di antara doa yang kita baca pada waktu pagi selepas solat subuh, di antara zikir bacaan pagi yang kita diminta, yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa dia? Cuba ikut. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Tiga permohonan kita ni kena hafal. Ingat, dan jangan lupa kita ajar kepada anak-anak kita, cucu kita, cicit kita, supaya baca doa ni daripada awal lagi sehinggalah sampai kita mati. Tiga perkara ini yang berkait dengan apa yang ayat yang kita baca ni. Inni as'aluka ilman nafi', aku minta ilmu yang bermanfaat. Buat apa? Nak kenal Allah, nak kenal Rasul sallallahu alaihi wasallam, nak kenal diri kita siapa dan apakah tanggungjawab kita. Dia panggil haqqullah ya 'alal ibad, hak Allah Ta'ala ke atas kita, apa yang patut kita buat. Tauhid kepada Allah, menjauhi syirik, itu dia panggil hak Allah. Dan kita kenal juga hak kita ke atas Allah Ta'ala. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi beritahu, "Allah yu'azziba man la yushrik bi syai'a." Allah Ta'ala tidak akan azab hamba dia yang tidak melakukan syirik. Kemudian kita minta rizqan tayyiba, rezeki yang baik. Allah dah jamin, "Ma uridu minhum min rizqin." Aku tak minta dengan kamu, aku yang beri. "Innallaha huwar razzaq." Ar-Razzaq, bahasa dalam bahasa Arab kata Razzaq itu yang sangat memberi rezeki. Ini kita minta rezeki yang baik, yang sesuai dengan kita. Maknanya kalau Allah Ta'ala beri kita banyak ni, insya-Allah kita menjadi manusia syukur, manusia yang sentiasa mendampingkan diri kepada Allah, manusia yang boleh menguruskan harta dia di samping dia beribadat. Tapi kalau lebih, mungkin kita jadi korun, na'uzubillah. Baik, tiga perkara yang kita Allah Ta'ala perkenali, Razzaq, Zul Quwwatil Matin,
Itu sifat Allah Ta'ala yang punya kekuatan yang tidak terhingga maha kukuh kekuasaannya. Tiga ayat yang kita baca ini kata Al-Imam Ibn Kathir, tanda tokoh ulama besar dalam dunia Islam ni, nama dia Al-Imamul Hafiz Ibn Kathir, ahli tafsir. Kalau tuan-tuan nak beli tafsir Ibn Kathir, beli ringkasan dia, ringkasan Mukhtasar Ibn Kathir, ringkasan. Kalau beli hak ibu dia, takut tak jumpa cari jalan. Sebab Ibn Kathir ni dia bawa riwayat, riwayat, kemudian dia kritik riwayat tu. Kalau riwayat tak sahih, dia akan bagi tahu. Jadi kita payah sikitlah. Yang kita nak ambilnya khulasah, nak ambil apa yang nak disampaikan, apa yang kita boleh faham tentang ayat-ayat Allah itu. Itu yang penting bagi kita. Kata Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, wa makna al-ayah, makna ayat ini apa? Ini Allah SWT menciptakan hamba-hambanya liya'buduhu wahdah. Allah ciptakan kita supaya kita menyembah Allah Azza wa Jalla semata-mata, la syarika lahu, yang esa, yang tunggal, yang tidak ada sekutu baginya. Faman ata'ahu jazahu atammal jaza. Siapa dia taat kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan beri balasan yang sempurna. Waman asahu azabahu asyaddal azab. Siapa dia derhaka, Allah Ta'ala sediakan azab untuk dia. Kita pilih sendirilah tuan-tuan, kita nak syurga ke nak neraka. Dalam surah pagi Jumaat yang dibaca, inna hadainahu sabil, Allah kata aku tunjuk pada kamu jalan, imma syakiran wa imma kafura. Sama ada mu syukur, yang ini kamu beriman, ataupun kamu kafur, na'uzubillah. Maka Allah Ta'ala nyatakan dalam ayat ini, dia tak perlu kepada kita. Bahkan kamu yang fakir, yang berhajat kepada Allah Azza wa Jalla dalam semua keadaan, Allah yang mencipta kamu, Allah Ta'ala yang beri rezeki kepada kamu. Ayat ini ditafsirkan juga dengan surah Fatir. Tanda surah Fatir, ayat 15. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Wahai manusia, kamu semua tu fakir, berhajat kepada pertolongan bantuan daripada Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Allah Ta'ala maha kaya dia lagi maha terpuji. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar, menceritakan kepada kita bahawa satu hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia baca ayat. Kata di Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi baca ayat, man kana yuridu harsad dunya nazid lahu fi harsih. Maaf. Wa man kana yuridul harsad dunya nu'tihi minha. Betul ayat. Wa man kana yuridul harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Siapa dia man kana yuridu harsal akhirah lazinahu fi harsih. Siapa dia nak bekalan untuk akhirat, usaha dia nazid lahu. Allah kata aku tambahkan lagi bekalan dia tu. Lagi banyak kita buat, lagi diberi. Wa man kana yuridu harsa dunya nu'tihi minha. Siapa dia kerja atas dunia, duk mikir dunia je, dia tak mikir ke akhirat, aku beri juga. Sebab tahu itulah, orang yang mengejar dunia dia dapat sebahagian daripadanya lah. Tapi ingat, wa ma lahu fil akhirati min nasib. Di akhirat esok dia tak ada bahagian. Ayat ini dalam surah Syura. Dalam surah Asy-Syura ayat 20. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsih. Maknanya siapa dia nak amalan dia ni, dia buat untuk pahala akhirat, di samping pulangan dunia, tidak menjadi masalah. Kita kadang-kadang, kita bila mikir ke akhirat, dunia ni tak boleh ambil. Lah.
Hatta orang pergi haji pun boleh. Dia panggil dalam Quran kata liyashhadu manafi'alahum, supaya orang ini boleh ambil manfaat. Ulama tafsir kata manfaat haji ini ukhrawi wa dunyawi. Manfaat akhirat, manfaat dunia. Banyak saya tengok sahabat-sahabat kita ni bila pergi haji, manfaat akhirat tu insya-Allah kita mendapat keredaan, mendapat keampunan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita buat haji itu dengan sempurna, dia panggil haji mabrur. Banyak lagi pahala-pahala yang disediakan. Manfaat dunia pun banyak. Sahabat-sahabat kita ni, bila kita berjumpa, orang yang tak kenal, boleh berkenalan. Awak di Malaysia, bagi apa? Oh, saya bisnes begini. Ni, tuan, puan, bagi apa? Haji, hajah ni, bagi apa? Saya bagi perubatan, contohnya. Haa. Balik-balik haji, jujur pakak pergi ke klinik kawan ni, tengok macam-macam dia punya test tak? Ada test darah, ada test kolesterol, ada siapa tak makan. Jadi kita mana yang manfaat duniawi ada, manfaat ukhrawi tu ada. Maka bila kita kata man kana yurid harsal akhirah, siapa dia nak untuk akhirat tapi sekaligus dunia dia dapat, kita kata dua-dua alhamdulillah. Tapi ingat, siapa dia harsat dunia, dunia saja, wa ma lahu fil akhirati min nasib, dia tak ada bahagian di akhirat. Bila baca ayat ni, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita pun bersabda, yaqulullahu ta'ala. Para jemaah, kita kena ingat ini disiplin ilmu hadis. Disiplin ilmu hadis ni bila nabi sebut yaqulullah atau qala Allah, Allah Taala berfirman, hadis itu dalam istilah bahasa dia panggil hadis qudsi. Hadis qudsi. Ingatlah. Yaqulullah, Allah Taala berfirman. Nah, tulis hadis ini menarik. Ibnu Adam. Allah kata, "Hei anak Adam." Siapa dia anak Adam? Kitalah anak Adam. Tafarrag li ibadati. Hendaklah kamu ambil masa, tumpukan melakukan ibadat kepada aku. Buat kerja-kerja lah, tapi konsep dia nya ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Kejap lagi kita huraikan makna ibadat. Tafarraq li ibadati, kalau kamu tumpukan masa untuk beribadat kepada aku, amla sadraka ghinan, aku letakkan dalam hatimu perasaan kaya. Bila kita rasa kita kaya, kita tidak tomok sebab kita rasa banyak dah harta yang kita ada. Ni banyak dah ada ni. Aset ada dah berapa? 20-10 juta dah ada. Tapi duk rasa pakai situ. Tengok orang tomok pula. Wa asudda faqrak. Aku tutupkan kefakiran kamu. Fakir tak ada dah. Kita rasa kita kaya, kita tidak tomok lagi. Wa illa taf'al. Kalau kamu tak buat, duk sibuk dengan dunia ya, tak mikir kepada Allah Azza wa Jalla, mala'tu sadraka syughlan, aku penuhkan dalam dadamu tu kesibukan. Sibuk baca Quran ada hari ni, oh tak sempat. Zikir tak sempat. Pergi masjid lagi, oh sudah. Walam asudda faqrak, aku tidak tutup pintu kepakiran di celah matamu, tak tutup. Dia tengok orang dia tamak. Hadis ini akhrajahu Tirmizi wa Ibnu Majah wa Ahmad wa ghairuhu wa sahahahu jam'un min al-muhaqqiqin. Alhamdulillah. Maka hadis ini menceritakan kepada kita tentang kewajipan mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah kata, Ibnu Adam, hey manusia, anak Adam tu kita lah tu. Tafarraq li ibadati, maknanya musibukkan diri kamu beribadat kepada aku. Apa makna ibadat? Nanti sibuk pula eh. Dia ni ustaz ni orang tengah duk bisnes laju-laju, dia suruh ibadat. Takkan nak pergi bertapa dalam gua? Tak ada dalam Islam ni. Nabi kita salah ajar kita pergi bertapa. Tak. Yang dia ajarnya supaya kita beriktikaf. Iktikaf dalam masjid ada. Tapa dalam gua tu tidak. Kecuali
fi sa'atil fitan, zaman fitnah. Betul. Nabi kata bawa kambing duduk di celah bukit lebih baik daripada kamu bercampur dengan orang kalau kamu tak mampu nak menghadapi ujian. Mana bila kata-kata ibadat, ibadat tu ada dua kategori. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadat itu ada dua kategori. Yang pertama dia panggil ibadat khususiyah. Apa dia? Kita melakukan rukun Islam yang lima itu ibadat. Solat, puasa, zakat, haji, itu ibadat khas. Tak ada orang kata ini. Dan banyak lagi ibadat lain. Berdoa, sedekah, semua itu ibadat. Adapun ibadat secara umum yang dikehendaki 24 jam kita beribadat, itu dia panggil ibadat umum seperti hadis ini. Ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata di para ulama, makna ibadat, tulis makna ibadat. Ibadat secara umum itu semua perkara. Perkataan, perbuatan, pegangan hati yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla, yang disukai oleh Allah Azza wa Jalla, maka itu nama dia ibadat. Ibadat itu ismun jami'un lima yuhibbullah wa rasul. Ibadat itu iaitulah satu perkataan, ucapan yang menunjukkan kepada tiga perkara. Pegangan hati, dia panggil i'tiqad, perkataan dan perbuatan kita yang Allah redha, Allah suka, maka itu ibadat. Termasuk semua benda. Saya ni bukan duduk zikir ni Ustaz, habis duduk di pasar berniaga. Kenapa berniaga? Sebab nak mencari rezeki yang halal. Kenapa nak cari rezeki halal? Nak nafkah kepada keluarga, nak infak fisabilillah, nak bantu perjuangan Islam, nak keluarkan diri daripada kepakiran. Semua itu dengan kita niat turun daripada rumah, pergi ke pejabat, pergi ke pasar, pergi ke mana-mana saja kerana Allah Azza wa Jalla, maka itu dia panggil ibadat. Dalam kita bisnes, orang mari tawar, awak nak projek ni, projek besar ni 20 juta tapi kena bagi rasuah saya 1 juta, contohnya 500 ribu. Kita kata lah, sebab aku mencari rezeki atas nama beribadat kepada Allah, langsung kaki tidak. Nah, maka di situlah dikatakan tafarrag li ibadati ai itharuha ala huzuzid dunya. Makna kita beribadat, kerja buat kita tu akur tunduk kepada kehendak Allah Azza wa Jalla. Di samping itu kita zikirlah, berzikirnya, baca Qurannya, jaga solatnya. Rijalun la tulhihim hijaratun wala bai'un an zikrillah. Salah satu daripada golongan yang dipuji oleh Allah Azza wa Jalla, iaitulah mana-mana orang yang berjual beli tapi tidak lara daripada mengingati Allah Azza wa Jalla. Kita kata tafarraq li ibadati. Allah kata musibukkan diri kamu beribadat, apa kita dapat? Amla sadraka ghinan. Allah Taala kata aku beri pada kamu kaya jiwa. Kaya jiwa yang penting sekali. Kata orang, laisal ghina bi kasratil araq, bukanlah orang kaya itu banyak harta, walakinnal ghina ghina nafsi, orang yang betul-betul kaya, orang yang jiwanya kaya. Kita kata alhamdulillah. Mana apa jiwa kaya, kita tengok dunia, kita ambil dia sebagai bekalan untuk ke akhirat, tapi kita bukan mengabdikan diri kepada dunia. Ta'isa 'abdud dinar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, celakalah orang yang menyembah dinar, menyembah dirham. Sembah itu bukan mana sujud pada dia, tapi mana sibukkan diri dengan perkara itu. Allahu akbar. Wa illa taf'al, ini amaran keras. Kalau kamu tak buat, tak ikut arahan aku tadi, tidak mengabdikan kepada Allah, tidak taat, malaktu sadraka syughla, Allah kata aku sibukkan dirimu dengan benda-benda yang ini. Tak tahu apa. Tak jumpa tika solat, kau kata tak jumpa sejadah semaya, tak jumpa. Tak jumpa, tak kenal rumah Allah. Allahu akbar. Maka bila Allah Taala letakkan benda ni dalam hati, tamuklah orang tu. Walam asudda faqraka, aku tak tutup kepakiran kamu. Fatunza'ul barakatu min malik, ketika itu Allah Taala cabut keberkatan daripada harta kita. Yang menyebabkan tuan dia lara, tuan dia guna harta salah tak kena tempat, orang lain habiskan harta dengan buat masjid, buat surau, buat balasah, dia dah habiskan berjoli sana sini. Kita kata inilah satu perkara yang cukup bahaya.
Baiklah para jemaah sekalian, jadi sekali kita faham bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kepada kita supaya kita mengabdikan diri kepada Allah, dan ditafsirkan oleh Ibnu Katsir juga hadis ini menjelaskan apa makna beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang jadi masalah kepada kita sekarang dalam apa yang anda perhatilah, nak kata kajian tu kajian juga, penjajah untuk di negara kita ni British, kita panggil orang putih hak kapi itulah. Di negara lain Perancis, di Indonesia Belanda contohnya. Puak-puak ni al-kufru millatun wahidah. Geng kapi ni negara mana pun kepala dia satu je, iaitu nak merusakkan umat Islam. Di antara benda yang dirusakkan oleh orang putih ni, saya sebut orang putih ni maknanya orang kapi itulah, penjajah senang. Sebut penjajah. Setengah orang tu dia marah, dia kata orang putih ramai ikut Islam. Kita dah jadi istilah dah orang putih. Puak-puak penjajah ni bila dia masuk negara umat Islam, di antara yang dia rusakkan yang pertama sekali, mafhumul ibadah. Dia rusakkan kepahaman makna ibadat. Dia sempit. Ibadat itu dikurung dalam skop solat. Muna solat, boleh bina masjid, tak ada masalah, kita benar. Nak zakat, lagi bagus, boleh duit, setuju. Nak puasa, puasa lah. Dia pun tumpang bagi buka puasa ni sekali dengan kita juga. Nak pergi haji, disediakan kapal laut. Anda tengok dalam gambar lama, Allah irham bapak saya pergi haji tahun 60-an dulu. Kapten yang bawa jemaah haji tu orang putih. Tak ada masalah, orang putih bawa pergi Mekah kita. Sekarang ni kita naik kapal terbang itu banyak kapten pilot yang bawa kita ni orang Islam lah. Lah, setengah tu puak haji dah bawa gitu. Seronok gitu. Nak baca naik kapal terbang, nak terbang tu baca doa dulu. Alhamdulillah. Tapi bila tak ada masalah, itu dia panggil dikurungnya Islam tu dalam ibadat-ibadat khususnya. Adapun yang lain tidak. Maka dirusakkan kepahaman mafhumul ibadah. Bila rusak ni, anak orang Islam jadi sekular. Aku solat dah. Habis untuk aurat, itu hak peribadi. Berniaga dengan riba, hak peribadi. Apa benda ini masalah peribadi. Masalah aku dengan Tuhan dah selesai, solat. Subhanallah. Maka rusaknya mafhumul ibadah ini para jemaah sekalian memberi kerusakan yang besar dalam kepada masyarakat Islam. Itu salah satu daripada kejayaan yang dibuat oleh orang kafir. Quran dibenar untuk baca. Dibenarkan untuk dimusabaqah. Tapi jangan sekali-kali cuba nak bentang undang-undang Islam yang ada dalam Quran, itu tidak. Itu menyalahi perlembagaan yang kami sudah atur. Rasa? Baiklah. Isu yang pertama kita, mafhumul ibadah, ini sangat penting. Para jemaah kena ambil perhatian besar dalam masalah ini. Kita dengan jin sekali. Maka Allah Ta'ala sebut, ma uridu binhum min rizqin. Isu yang kedua, isu rezeki. Rezeki ini Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita, aku yang sediakan rezeki kepada kamu. Aku yang sediakan rezeki kepada kamu. Dalam surah Hud, tanda surah Hud, ayat 6, Allah kata, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ. Tidak ada benda yang melata atas muka bumi, atas bumi ke dalam bumi, termasuk ulat-ulat yang duduk celah batu, dalam batu. Allah Ta'ala kata, aku beri rezeki. Tuhan tak lupa. Dia tak terlupa, kata, terlupa ya. Tiga hari dah tak boleh makan kau, kau duduk dalam batu tu. Kau duduk dia patah pokok. Tak. Ada je. Kita kadang-kadang kita mikir, dia makan mana benda ni? Makhluk-makhluk. Makhluk yang halu-halu ni. Mana dia ambil makanan? Kalau orang gajah, harimau tu kita nampak. Tapi orang kecil-kecil tak ambil mana makanan?
Sebab itulah kita ni kalau kita tengok TV, tengok National Geographic tu, oh Masya Allah. Kalau kita tengok dengan kacamata keimanan, banyak kita berzikir, beristighfar, bertasbih. Tengok Allah, Masya Allah, Subhanallah. Kita tengok Allah Ta'ala yang beri rezeki, macam mana dia orang jumpa rezeki. Nah, Tuhan kata, wa ma min dabbatin, tidak ada makhluk yang berjalan atas bumi ini, Allah Ta'ala kata, aku sedia rezeki. Kalau rezeki habis, mati. Sebab itulah setengah-setengah orang ini bila nak mati, di antara tanda-tanda dia yang tak lalu makan. Tak lalu makan dah. Makan, orang ini tak sedap. Yang ini tak sedap. Semua benda tak maknanya, rezeki ditarik. Kita orang berasa lambat lagi nak mati pun, terasa dah rezeki kena tarik tu. Betul tak? Oh, zaman kita muda dulu, Masya Allah, pantai jumpa. Tidak pantai jumpa. Jumpa makan belakang. Orang ajak kepala kambing, bismillah. Ha. Ajak orang ni, bismillah. Bila mari tua sikit ni, air lain macam. Menu apa hari ni? Oh, bakar-bakar. Ayam tak ada. Kenapa? Naik darah dah. Dia ada ayam, ikan ada. Daging putih dia panggil. Mula cari. Banyak sekatan. Sehingga kan orang buat gurau. Dikata zaman muda dulu pakai minyak wangi. Sudah tua, pakai minyak angin. Nah, ini dua tu ya tak? Zaman muda minyak wangi. Sudah tua minyak angin. Allahu Akbar. Zaman muda ada pantai jumpa. Sekarang ni pantai sungguh. Banyak benda yang kita berpantai tak boleh makan. Itu. Tapi rezeki Allah Ta'ala tu Tuhan bagi tahu. Semua yang ada atas dunia ni rezeki dia bagi. Maka dalam hadis Nabi kata, la tastabti', kamu jangan sangka rezeki itu lambat mari. Jangan. Jangan sangka. Sehingga bila kita sangka rezeki lambat mari, kita mula mencari lorong yang tidak halal. La. Alhamdulillah. Sebab itulah dia panggil dalam bahasa kita ini, dia panggil al-qana'ah. Kalau kita belajar orang-orang sekolah Arab, zaman muda-muda dulu, zaman dulu, dia panggil satu subjek dia, mutala'ah. Ha, mutala'ah ni tabjik bacaan bahasa Arab. Al-qana'atu kanzun la yafna. Dia kata qana'ah, rasa jiwa cukup. Tidak ada sifat tamak ini, kanzun la yafna. Satu gedung yang besar yang ada di jiwa kita. Ha, kita rasa, oh cukup dah aku ni, Alhamdulillah. Tapi ada setengah orang dia marah. Dia kata apa? Dia kata ustaz ni melemahkan orang. Lemah orang. Mengurangkan orang kita semangat nak naikkan produk kita ni, tiba-tiba dia suruh qanaah, suruh berpada. Habis tak? Alah. Kita kata kita berpada tu kalau sekiranya amalan perbuatan kita tu boleh mengganggu kita daripada mengabdikan diri kepada Allah, kita kata cukup setakat tu. Aku tak nak sibukkan aku dengan dunia-dunia yang menyebabkan kita jauh daripada akhirat. Lah. Kemudian Allah Ta'ala sebut dia ni Ar-Razzaq, yang maha pemberi rezeki. Allah Ta'ala ni pemberi rezeki yang bukan sekat rezeki, pemurah. Orang kata ke dia macam-macam. Syirik pada Allah Ta'ala. Kata Tuhan ada anak lah, kata tu kata ni. Ta'ala Allahu amma yaqulu zalimuna uluwan kabira. Tetap dia beri rezeki. Kita makhluk ni lain. Sekali kita dengar, orang ni kata tak baik ke kita. Eh, dia tu mengumpat awak. Kalau kita ada majlis kenduri, senara ni gugur dah nama dia. Dia ni, ah tak boleh makan. Ah, saya dah kutuk aku panggil, apa mari? Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, makhluk dah kutuk dia ke? Makhluk syirik pada Allah Ta'ala, eh makan lebih banyak daripada orang yang beriman pada Allah Azza wa Jalla. Razak dia beri. Tapi ingatlah, mereka tu nampak sedap atas dunia. Sebab apa? Sebab dunia ni dunia jannatul kafir. Syurga bagi dia. Mana kalau dia tak mewah lah ni, tak ada lah. Mati habis. Kita kalau kita sempit atas dunia pun, kita ada lubang, ada ruang yang besar. Kata Nabi SAW, syurga kubur raudatun min riyadil jannah. Kubur itu taman syurga. Pintu masuk syurga. Maknanya ada orang yang mati lebih baik daripada hidup. Hidup susah, sakit, mati, duduk dalam kubur, luah kubur dia. Subhanallah. Dalam akhirat esok banyak lagi kelebihan.
Maka Allah Ta'ala Razzaq, dia beri rezeki kepada semua makhluk dia. Tak kira kafir ke Islam, tak kira hayawan ke orang, jin ada rezeki dia masing-masing, makanan dia. Maka Allah Ta'ala perkenalkan dia Zul Quwwatil Matin. Allah Ta'ala yang punya kekuatan yang tak ada siapa boleh cabar. Al-Matin, yang teguh, yang begitu kuat. Baik, pada jemaah sekalian, itulah ayat yang kita tadabur, tiga ayat yang pendek, tapi boleh dipanjang-panjangkan. Kalau kita nak panjangkan lagi, jauh kita boleh pergi. Sebab apa? Sebab makna ibadat, ibadat kepada Allah Azza wa Jalla itu besar. Tadi saya dah sebut, semua perkataan, semua perbuatan, amalan kita yang zahir, yang batin, iaitulah kita mesti beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka mafhum ibadat tadi kita sebut, satu ibadat umum, ini yang kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Satu lagi dia panggil ibadat khusus, iaitulah ibadat yang kita namakan ibadat, beribadat, sembahyang, puasa, baca Quran. Satu lagi kategori, ini tanda pecahan yang kedua, dia panggil al-ibadatu naw'an. Dari sudut pelaksanaan ibadat ada dua pula. Tadi kategori, sekarang ni pelaksanaan ibadat. Al-ibadatu naw'an, ibadat itu dua kategori. Yang pertama, ibadatun qalbiyyatun, ibadat hati. Ibadat hati ni penting. Ini yang dikatakan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Mana dalam hati kita ni tidak ada sekutu, tidak ada syirik. Ibadat hati dengan ikhlas, itu ibadat hati. Orang tak nampak, ikhlas ni di antara perkara yang tidak nampak. Siapa dia nampak ikhlas? Saya tahu dia tu ikhlas. Mana kau tahu? Tengok dia buat kerja baik-baik. Zahir, na'am. Hak batin dia dengan Allah Azza wa Jalla, betul ke dia ikhlas? Kena tunggu orang puji. Macam kita sekarang ni kan, lepas-lepas buat ibadat, sudah-sudah tawaf, letak gambar di Facebook. Saya tak pertikailah benda tu, sebab benda hati ni kita tak tahu. Adakah kita letak tu kerana apa? Menunggu like, ramai, ramai orang puji awak ni. Tak. Ataupun semata sekadar tanda ya, tanda kita tawaf. Kita hati-hati dengan talbisu iblis, hati-hati dengan perangkap iblis. Kerana iblis dia masuk lorong yang dibenarkan, dia tak masuk lorong yang salah. Saya selalu ulang kalimah, iblis dia tak masuk lorong no entry. Iblis dia guna jalan yang saluran yang betul. Maka ikhlas itu ibadah hati, tawakal ibadah hati, khauf ibadah hati. Mana kita tawakal pada Allah Azza wa Jalla. Saya walaupun di rumah saya gantung azimat, gantung tangkal, tapi hati saya dengan Allah. Kita kata, mana kau tahu hati dengan Allah? Kalau tidak, kalau kamu kata tidak bergantung dengan tangkap azimat, kenapa kamu gantung? Kita ni kalau tahu benda tak ada pedah, kita tak buat. Sebab itulah dia panggil lorong-lorong kerusakan tu, kita kena benteras. Kita kena hapuskan daripada diri kita. Kemudian yang kedua, ibadatul jawarih, ibadat dari sudut anggota. Anggota kita itulah dia panggil, anggota kita tu melalui mulut. Zikir, baca Quran, istighfar, selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dia panggil ibadat lisan. Yang ketiga, dia panggil ibadat kita dengan anggota yang lain. Semaya semua anggota. Daripada hujung rambut ke hujung kaki kena solat. Siam, puasa, semua anggota. Lapar belaka rasa walaupun mulut tak makan. Zakat, ibadat harta. Haji, ibadat dua-dua. Ada harta, ada tubuh. Sebab itu dalam haji, Allah Ta'ala sebut, manista ta'a ilaihi sabila. Bagi orang yang mampu pergi. Orang tak mampu, tak wajib. Jadi haji bagi orang mampu. Sebab dia kena ada dua. Tubuh, sihat, mampu. Ada harta, mampu. Untuk maklumat pada jemaah haji, sebagai rekod lah, bagi jemaah haji tahun 1443 yang lepas, ada dua lagi syarat kota, dua miqat tambahan. Yang pertama dipanggil miqat zamani, orang umur 65 tahun tak boleh pergi. Orang lama-lama 65 tahun tak boleh pergi. Satu lagi hak kita susah hatinya, dia panggil miqat wazni.
mikot timbangan. Dia timba kita berapa kilo. Biasanya kapal terbang dia timba berapa baik. Kalau ni kena timba tuan ni pula ni. Haa, tengok kilo berapa. Doktor kata awak ni lebih timbangan tak boleh gaji. Allahul musta'an. Jadi kena pakat jaga, jaga belakang lah. Jadi maka kita kata ibadat yang pertama, umum, semua benda kita wajib beribadat. Yang kedua khusus ibadat. Kemudian dalam sudut ibadat khusus ni pun, ibadat umum ni ada dua kategori lagi, dua pelaksanaan. Satu ibadat hati, satu lagi ibadat anggota. Ibadat anggota itulah yang kita nampak, kita kata kita dia, dia tu beribadat tu. Sebab apa beribadat? Sebab dia sedang melakukan ibadat, kita nampak dia solat. Baiklah para jemaah sekalian, sebagai penutup, supaya ibadat kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla, maka seorang ulama salaf nama dia Al-Fudail Ibn Iyad. Tulis nama dia. Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah ta'ala, ketika menafsirkan ayat surah Al-Mulk, tabarakalladzi bidihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal maut wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah kat jadikan hidupnya mati kita ni, Allah nak uji, nak tengok siapa yang baik amalan. Kata Fudail, oh ahsanu amala itu amalan yang terbaik, akhlasuhu wa aswamu, yang ikhlas dan yang betul, ikhlas dari hati. As-sawab ma kana ala sunnati, iaitulah yang mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tengok, kita nak ikut ibadat ni mesti hak Nabi buat. Hak Nabi tak buat, jangan jangan jadikan ibadat. Baiklah, maka syaitan itu dia tengok manusia ni ada dua. Dia tengok kita, dia senyum hidup bangun tengok orang ni nampak keras, maka dia bui dalam bab hulu melampau. Lahirlah golongan-golongan yang keras, khawarij dia panggil. Dia tengok orang ni lembek, tak apa semangat, dia beri pula kumpulan-kumpulan yang malah ibadat pula. Jadi dua-dua tu kita tak mau. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita mafhumul ibadah, mentashihkan makna ibadat dengan baik, insyaAllah. Mudah-mudahan tadabur kita pada kali ini memberi manfaat kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.